Tiga artis wanita yang kamu suka. Masih Islan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sayang. Ini kita Willy. Lesti Kejora. Yeah. Okay. Kemarin di acara Telkomsel Intimate Live, Lesti mengungkapkan perasaannya kepada Bilar, yakni rasa sayangnya kepada laki-laki yang telah membuatnya jatuh cinta dalam sehari itu. Dan itu pun membuat Sitara sebagai pembawa acara terpukau atas pernyataan Lesti itu. Tak berbeda, di hari ini Rizky Bilar pun mengungkapkan hal yang sama. Ya, tentang artis yang ia suka. Dulu ia menyukai salah satunya adalah Dinda Hao, namun sekarang tidak. Dia lebih memilih Lesti sebagai orang yang atau artis yang ia suka. Ya, dan begitu pun keduanya. Lesti pun kini sudah tak sungkan lagi mengunggah status dan sering pamer cincin yang itu diduga adalah pemberian dari Bilar. Tentu saja hal ini menandakan bahwa mereka berdua sama-sama sudah merasa pas, sama-sama sudah merasa mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Begitupun yang membuat banyak orang terharu, doa Lesti di acara Telkom Point kemarin, yang mana Lesti mengungkapkan doa terbaiknya bagi sang kekasih, yang mana ia selalu mendoakan agar Rizky Bilar selalu diberikan berkah dan rezeki yang melimpah atas kebaikannya yang telah mengembalikan trauma atas kegagalan cintanya selama ini. Tentu saja hal itu juga menunjukkan bahwa Lesti begitu mengagumi sosok calon imamnya itu. Begitupun sebaliknya, Rizky Bilar pun begitu mengagumi sosok Lesti Kejora yang merupakan wanita impian yang juga didukung oleh keluarganya. Tentu saja tak hanya keluarga Rizky Bilar, tetapi keluarga Lesti pun mendukung untuk mereka berdua bisa melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Tentunya dengan berdatangannya saudara-saudara Rizky Bilar dari Medan dan dijemputnya adik Lesti dari Pondok dan kembalinya ayah Kejora ke Tangerang, ini menandakan sebentar lagi akan ada pertemuan keluarga jilid 2 yang tentu hal itu akan lebih mengintimkan hubungan di antara kedua belah pihak, yakni keluarga Bilar dan Lesti. Bagi kita semua sebagai pendukung hubungan mereka, pendukung hubungan Lesti dan Bilar, kita selalu mendoakan dan mensupport agar mereka segera memantaskan diri dan memantapkan hati untuk meningkatkan hubungan mereka menjadi sepasang suami istri. Itulah harapan kita semua dan keinginan para Leslar lover yang selalu menginginkan Lesti dan Bilar bisa dipersatukan dalam satu ikatan sebagai pasangan suami istri. Tentu kita berharap di 2021 doa itu diijabah dan keinginan mereka berdua semoga juga diamini oleh Yang Maha Kuasa. Itu saja kabar terbaru yang mana Lesti dan Bilar sama-sama
tak ragu dan tak sungkan mengungkapkan rasa sayang satu sama lain. Kalau dulu mereka berusaha untuk menutup-menutupi, kini sudah tidak lagi. Artinya, Pilar dan Lesti sama-sama kompak baik berbicara di depan media ataupun teman-temannya bahwa hubungan mereka memang arahnya ke satu titik, yakni pernikahan. Tentu semua dan para sahabat serta keluarga dan juga para fan mendukung keinginan dan doa mereka berdua tentunya, guys. Ya, bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, kegesrekan, kegiatan, serta hal yang paling baru mengenai Lesti dan Bilar, jangan ragu untuk selalu stay tune di channel kita dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat. Itu saja perkembangan hubungan Lesti dan Bilar, dan kini yang udah tak sungkan lagi mengekspos dan mengungkapkan serta tanpa tedeng aling-aling di depan media bahwa mereka sudah punya hubungan yang lebih, yakni sudah sama-sama berkomitmen untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Tentu itulah harapan semuanya dan harapan kita. Itu saja kabar-kabar di hari ini, di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah pancaroba dan iklim yang tidak menentu agar kita selalu sehat, dan tentunya dengan sehat kita selalu bisa menyaksikan kegiatan keuangan serta kebaperan Lesti dan Bilar hari demi hari. Tentu kalian juga akan tahu bahwa hari demi hari hubungan mereka akan semakin romantis, akan semakin gesrek, akan semakin mesra, guys ya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.